Bismillah. Miko, thank you Miko. Ayo geng, sikit lagi. Okay, tu best eh. So aku dah naik dah. Nur, Nur Laila, thank you Nur Laila. Tak ramai, 3 orang je. Pokok ni pun seram siap. Korang tengok, korang tengok bentuk pokok dia ni. Viper, thank you Viper. Tak baik ke masuk seorang-seorang? Nak ikutkan memang bahaya bang. Tapi itulah pekerjaan kita orang. Nak menghiburkan orang. Kita kena buatlah sebab ini yang sebab ini pilihan kita orang. Aku masuk slow-slow ni, korang gerakkan slow-slow. Sikit lagi yang konfeti dah 80%. Yang mana yang mana tak tahu lagi, kita berada dekat stesen 13 Tangki Shah Alam yang telah ditinggalkan lebih daripada 50 tahun. Dan aku rasa 1,500 kat dalam ni dah tahu penceritaan dan apa yang pernah berlaku dekat sini. Sebab 2 hari, 3 hari yang lalu aku ada parah kat sini. Korang sendiri nampak dengan mata kepala korang dalam live apa yang terjadi dekat sini, geng. Fida, thank you. Go, geng. Sikit lagi. Sikit lagi tu. Extra wife, thank you. Macam-macam yang jadi kat sini, geng. Macam-macam. Korang boleh tengok sendiri. Abang Ezek, thank you, bang. XCOF, thank you. Semangat, geng. Semangat, semangat. Bantu share, geng. Last kita dapat share kat sini. Abang Ezek, thank you, bang. Murah sikit selalu, bang. Thank you. Last kita parah kat sini, kita ada share sampai 13,000. 13,000 share. Jadi, boleh tak kita dapatkan lagi lebih daripada 10 kes share? Boleh, geng? Bantu share slow-slow, geng. Kita naikkan dulu pergi 3 kes share. Capri, thank you, Capri. Ujung-ujung dah, geng. Ujung-ujung dah. Seram, weh. Kalau seorang-seorang jalan kat sini. Aku cuba membayangkan. Just to see, thank you. Aku cuba membayangkan aku sebenarnya datang sini seorang diri. Hai? Bass, bunyi bass ke tu? Ha? Bass, ada bunyi ke? Bukan. Bunyi datang daripada mana, weh? Suara mana siap tu? Ha? Siut lah. Aku datang-datang bunyi terus. Aku masuk je sampai sini bunyi dah. Bukan bunyi atas. Allah. Ada yang nangis belum apa lagi. Itulah. Patutlah Uncle CD cakap macam-macam bunyi kat atas tadi dah. Saya dah cakap tadi antarajak pun ada gangguan. Faham? Weh, suara perempuan, weh. Aris, thank you, Aris. Suara perempuan, kan? Dengar? Ada perempuan menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wih, ya Allah. Aku belum pasak lagi ni. Okay, geng. Sebelum kita mulakan paranormal, macam biasa kita ramai-ramai hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat baginda,
kepada nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, para-para wali, ibu bapa, pada diri kita sendiri, adik-beradik kita, umat Islam semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah Tuhan kami, ya Rahman Rahim, ya Allah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang berkat, rezeki yang tak disangka-sangka, ya Allah. Berkatilah kehidupan kami dunia akhirat, murahkan rezeki kami, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat, dekatkan kami dengan orang yang baik, jauhkan kami dengan orang yang dengki dan kami, ya Allah. Permudahkan urusan aku, permudahkan pekerjaan aku pada malam ini, pergi dan balik kenan keadaan yang selamat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Geng, sikit lagi konfeti tu. Sikit lagi konfeti. Ayuh, geng. Kita boleh. Bismillah. Bismillah. Iris, thank you, Iris. Viper. Sayyidina Muhammad wa Rasulina Muhammad. Ya ti tinggi ti. Teruskan geng, kita dah naik dah. Dah naik dah tu, slow-slow. Slow-slow, ramai-ramai. Macam ada benda lah tadi aku tengok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak terkencing lah. Kencing jap eh. Jap. Korang share dulu geng. Share dulu. Share baru 1K geng. Share dulu jap. Kencing dulu jap. Slowkan volume korang. Okay dah. Bismillah. Tinggal 5 lagi. 5 je lagi konfeti geng. Kita rock tu task yang kedua geng. Go. Go ramai-ramai. Kak Ju, thank you Kak Ju. Terima kasih. Go geng, nyati tinggi ti. Ni siapa siap ni? Lah, gegat rupanya. Gegat, ya Allah, terkejut aku. Gegat base kedua kat sini. Gegat. Kau tak kena ganggu kat sini? Ha? Kau tak kena ganggu kat sini? Nak ganggu aku lantak dia, aku ngantuk. Tidur tu lah adalah benda yang penting daripada gangguan. Dia boleh buat base kedua santai amat di sini. Eh, aku masuk dulu. Ha? Masuk dulu. Okey, okey, okey. Baik. Dalam tu ada pakcik jual kerepek. Pakcik jual kerepek? Ha. Serius lah? Kalau nak, kalau ada aku nak beli kerepek. Lapor. Dia boleh baring-baring kat situ. Gegat. Dia base... buat base kedua.
Okay, geng, teruskan share korang. Aku cubalah eh. Aku try lah. Aku tak pernah nampak lagi. Tak ada. Cuba-cuba, geng. Mana tu ada rezeki. Sebab aku tak pernah nampak lagi. Aku letak dua lah. Ya Allah, hadirkanlah orang baik hati. Aku nak tengok, geng. Tak pernah tengok lagi benda ni. Kereta api baru tu. Tak tahu macam mana rupa dia. Ah, kereta api baru tu. Tak tahu. Aku tak tahu macam mana rupa dia. Sekejap. Kau tak masuk pergi dalam lagi ke? Hah? Asal kau kat luar, aku ingat kau kat dalam dah. Aku ingat kau kat dalam dah. Tak, aku dah masuk aku. Kenapa? Gangguan dia? Eh, gila dah. Hah? Aku dengar suara dah tadi. Gangguan dia kuat eh? Hah. Eh, gila lah tempat ni lah. Aku sorang-sorang nanti. Tak cari kau tanya bibas aku. Semua dengar. Ya, masalahnya aku pun dengar daripada luar, daripada bawah tadi. Maksudnya kau tak masuk lagi ke dalam rumah yang ada buku? Belum. Sini, aku bawa kau pergi dalam. Aku tak tahu jalan tadi. Ni kat atas. Ni atas. Gila, siap tempat ni lah. Geng, share kita tak bergerak, geng. Masih 1K. Bantu share sampai 3K, geng. Okay, aku rasa korang dah tahu tempat ni. Tangki 13, Syak Alam. Aku rasa ramai dah tahu tempat ni. So, aku dengan ajak kat sini. Padu siap tempat ni, Ras. So, kena masuk dalam ni. Masuk. Bismillah. Aku dah masuk. Aku tak ada jalan. Geng, manalah tahu ada orang nak bagi kereta api, kan? Korang cakap je, Ras. Flick kamera, senyum. Betul, geng. Aku tak pernah nampak tu. Ni baru ada ni kereta api ni, geng. Kalau lah ada orang bayi hati. Bagi dua je aku letak, geng. Kereta api ni. Satu-satu kereta api 12K. Naik terus kita punya daily, geng. Sekejap. Batu share lagi, geng. Bismillah. Aku ikat tali kasut. Sekejap. Batu share lagi, geng. Come on. Ready, geng. Tekan ready. Satu. Tekan satu. Menandakan korang ready. Bismillah. Ni aku rasa lagi evok malam ni. Kau tengok macam mana aura dia. Tak tahu ada apa. Ada something je yang ada kat dalam ni. Tadi pun aku dah rasa Ras. Menangis. Ada sesuatu yang ada kat dalam ni. Suara menangis, menjerit. Aku tak tahu daripada mana suara tu. Teruskan naikkan deli kita, geng. Bismillah. Bismillah. Tak dengar ajak. Bismillah. Jak, aku nak bagi tahu kau. Tempat ni adalah tempat legend. Tempat mula-mula aku start para dulu. Mula-mula aku mengenali apa itu paranormal. Dekat sinilah tempat dia. Dan dulu aku pernah para kat sini. Memang gangguan dia lain macam. Cuma bila dah lama aku tak masuk sini. Kau tahu aku dah lama gila tak pergi sini. Sekejap 2 tahun, 3 tahun aku tak pernah pergi sini. Aku rasa setahun lebih ataupun 2 tahun. Sorry, setahun lebih ataupun 2 tahun. Sebab dekat TT aku tak pernah datang sini. Tak pernah selama aku dekat DT, yang aku solo ambush tu lah. Kali pertama aku ada di kawasan tangki 13. Disebabkan dulu kena tutup. Dulu pagar dekat bawah kena tutup. Lepas daripada kena buka, so kita berpeluang untuk masuk ke sini. Tempat padu, geng. Kau dah dengar suara tadi, geng. Bismillah. Tadi aku dah masuk ke sini. Lain macam level dia. Ya, aku dah masuk ke sini tadi dah. Aku tak jumpa jalan. Itu bunyi aku siap. Macam baik. Doakan saya baik-baik, geng. Come on, share-share lagi. Share-share lagi. Come on. Saya dengar ras, dengar ras. Bunyi macam-macam. Saya dengar ras. Saya pergi ambil mood jap. Bismillahirrahmanirrahim. Mulain macam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kau ada masuk pergi dalam sini tadi? Aku ada masuk sini tadi. Okey. Aku tak jumpa jalan. Bismillah.
Ingatkan pacat. Cuba kau pergi depan. Kau pergi depan. Aku seru, aku nak kau rasa. Aku try seru, kau pergi depan, aku nak kau rasa macam mana. Boleh. Aku nak, aku nak kau rasa feel kat sini. Baik, baik, baik. Yang doa kat saya kan. Kau dengar? Dengar, Fiz. Oh, ya Allah. Huh. Korang dengar tak bunyi? Kau dengar tak ke? Dengar tak bunyi? Sekejap. Ui. Dia apa teras? Tak, kau pergi depan aku seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ma'syaral jin. Jikalau kau mengenali aura yang aku bawa datang kemari, maka kau perbunyikan dengan lebih kencang. Perbunyikan sesuatu agar dapat ku tahu keberadaan kalian. Ayo ya ma'syaral jin. Dengar jap. Aku dah cakap. Dan benda ni kau tahu tak relate. Tak relate. Benda ni takkan relax weh. Sampai kita habis para pun dia masih sama. Dengar tak geng? Kau dengar tak? Oh. Aku tak tahu geng. Ada something. Memang ada. Sekejap dekat sini ada sesuatu yang benda tu nak sampaikan. Tak tahu sama benda tu baik ataupun jahat. Tapi jin ni memang dia tipu daya dia. Memang. Ya memang bunyi dentum tu. Shoot lah. Tapi jin ni geng, dia banyak tipu muslihat tau geng. Mungkin benda tu kita anggap baik sebenarnya. Tapi kita tak, kita dilarang sekali untuk mempercayai ajaran ataupun percakapan daripada jin ataupun syaitan. Sebab dia menyesatkan. Walaupun mungkin kita anggap itu baik, tak, kita tak tahu mungkin muslihat daripada benda benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ni memang ada ni. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nasib aku patah balik. Wallahi sayyidina Muhammad. Depan je. Kita orang terus pergi masuk ke dalam eh. Terus masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih geng. Korang teruskan. Rose pun tak apa. Yang penting bergerak. Rose, konfeti ke apa-apa yang janji bergerak. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin ya ma'syaral jin. Perdengarkan akan bunyi-bunyi kalian, akan suara-suara kalian. Perjelaskan sesuatu. Kalau benar kau berada di sini, apapun akan keberadaan kalian, maka ayo perjelaskan agar kami dapat tahu keberadaanmu. Kau dengar tak? Sekejap, bunyi halus je. Itulah. Bukan bunyi kenderaan tau, bunyi halus. Ada bunyi halus. Kau dengar tak? Kau dengar lah. Ha? Ni pokok ni kau tengok. Pokok ni, ni pokok ni. Pokok ni selalu selalu ada orang buat pemujaan tau geng. Kat dalam ni. Kat pokok ni. Kat dalam pokok ni? Yes, betul. Pokok ni dulu. Okay, aku nak cerita sikit geng. Pokok ni dulu. Pada tahun 2020 eh, permulaan aku start para, sesiapa saja yang para kat sini akan terjumpa ada lilin, colok, ada orang letak beras. Aku pernah jumpa beras dan juga kain kuning. Dia letak kain kuning, lepas tu dia letak beras. Dekat sini ada lilin. Dekat dalam pokok ni? Pernah, aku pernah nampak sirap. Kau tahu sirap maksud aku kan? Betul. Tak boleh direct. Dekat, dekat area pokok ni. Sepertinya ada orang buat pemujaan geng. Ada orang mungkin tak tahulah, aku rasa mungkin orang minta benda-benda
nombor ke, kita tak tahu geng. Sebab pokok ni korang boleh tengok, pokok kat sini pun dah scary dah. Okay geng, korang akan berbeg geng Saya buat first time kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalan ni Okay, okay, baik. Dengar tak bunyi? Dengar, Bib. Ada dengar bunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada dengar tak bunyi? Ada bunyi halus. Ayo perbunyikan lagi sesuatu. Agar dapat tahu keberadaan kalian. Ya, maksyaral jin. Fokus, geng. Ayo perbunyikan lagi. Sekejap, kau tahu tak dekat sini ada penunggu tau. Dekat dalam ni ada penunggu. Ni pokok ni, aku pernah nampak dengan Syafiq pun pernah nampak. Aku sendiri pun pernah nampak di setiap ranting ni, seolah-olah benda tu ada tengah memerhati. Kau rasa meremang tak kat sini? Aku rasa mula mengemang daripada tadi ni. Sebab aku tengok ni. Geng, sorry kalau saya tak baca komen sangat geng. Mata saya tengah melior ni tengok kanan atas bawah ni. Ni, siapa yang pernah nampak, siapa yang ada dekat dalam live ni, yang kita baru-baru nampak dekat celah-celah pokok, dekat atas ada satu muka. Memang nampak jelas muka dia. Kalau ada rezeki jap, kita boleh nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku datang kemari untuk merungkai akan keberadaanmu. Ya jin, ya syaitan, ya iblis. Maka tunjukkan, zahirkan diri kalian. Keluarkan apapun rupa kalian, 1001 wajah kalian, ya jin. Maka perjelaskan di hadapan kami berdua. Ayo. Terwujudkan. Dengan lebih nyata dan jelas. Kiri sikit, belakang kiri sikit. Bunyi nenek ke? Macam... Kau dengar tak? Dengar, dengar. Bunyi apa dia? Ha? Okey, kau dengar tak? Assalamualaikum. Aku dengar. Dengar tak ni? Dengar tak bunyi? Assalamualaikum. Tak apa, jap kita teruskan. Teruskan ke depan. Innahu min sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kita cuba rungkaikan apa pula permainan buku tu hari ni. Aku geng, aku nak bagi tu korang. Aku rasa memang ada something dia dalam dinding. Tak tahu kenapa, bukan viewer saja. Aku sendiri pun rasa. Tapi tak boleh nak baju geng, saya dapat rasa.
Tapi aku tak boleh nak bagi tahu tanpa bukti, geng. Tak boleh nak bersuara tanpa bukti. Seolah-olah memang ada hint untuk untuk pergi ke dalam. Share lagi, geng. Share dulu, share dulu, geng. Share dulu. Sementara kita tak alert sangat dengan benda ni, kau orang share dulu, share dulu. Share tap screen. Tap screen, geng. Tap screen. Tap screen pun tak sampai 1 m, geng. Kita dengar suara tadi. Ini share geng. Kamu tepi-tepi, geng, jangan lupa. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kalian? Tunjukkan keberadaanmu. Ayo. Tunjukkan keberadaan. Macam ada nampak sesuatu tak? Mari kalian, tunjukkan keberadaan kalian. Tak ada lah. Salah nampak kot. Tunjukkan di mana kalian. Wahai makhluk Allah. Wahai makhluk Allah. Ayo. Rujukkan diri kalian. Jat, sini ada laluan tau. Nyata dan jelas. Sama ada kat sini ataupun kita naik belah daripada belah sini. Okey, okey, orang boleh. Aku ikut dia lah, siapa? Aku ikut dia. Aku tak pernah pergi kat sini. Syukur, geng. Kita akan cuba yang terbaik untuk korang semua, insyaAllah. Bunyi apa tu? Eh, jap, depan kau tu apa? Apa tu, eh? Jap, kita dekat. Apa ni? Jap. Wuih. Hitam. Wuih, kaki dia tak... Jap. Apa tu? Kejap, weh. Jap, apa tadi, jap? Dia pergi ke pokok ni ke? Weh, kejap je, siap. Hai? Mana dia? Weh, apa tu, geng? Weh, apa tu, Ras? Hitam membongkok. Eh, kan dia pergi pokok ni? Kau nampak tak, geng, apa tadi? Ha? Dia pukul jatuh aku, geng. Astaga. Apa benda tu? Tak macam dia pergi pokok ni, weh. Tak kena masuk pokok ni, Ras. Ha? Apa benda kat sini? Tak boleh. Weh, geng. Laju. Kita orang kejar, weh. Kita kejar laju, kan, tadi? Laju, weh. Kita orang kejar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun saya Muhammad. Allah SWT. Lailah Muhammad. Saya nampak tadi. Saya nampak sama-sama lagi tadi. Sama-sama saya nampak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum. Kau dengar sekejap? Okay. Daripada sana. Assalamualaikum. Ya jin. Assalamualaikum wa alaibadillahi solehin. Ugrosh.
Tengok. Sekejap bunyi sekejap. Astaghfirullahaladzim. Jelas, geng. Allah, dalam, dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya ma'syaral jin. Apapun akan keberadaan kalian. Geng yang lemah semangat, yang perempuan seorang-seorang kat rumah, slowkan volume korang. Takut korang pun kena gangguan sekali. Okay. Yang dah biasa tengok tak apa, geng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita silent kejap-kejap. Bunyi apa tu? Bismillah. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Dengar geng, dentuman tu daripada hari tu aku sampai balik pun dentuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.